we come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Make my way down ocean drive. Halo guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lagi on the way ke Kota Minyak, Balikpapan guys. Ya, dalam rangka jalan-jalan. Sekarang kita udah di Tahu Sumedang. Tahu Sumedang guys, kita udah lapar, kita mau isi perut dulu. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah di Tahu Sumedang. Saya udah pesan beberapa makanan ciri khas dari Tahu Sumedang guys. Ntar mundurin dulu. Yang pertama ada Tahu Sumedang. Nah ini guys, tahunya guys. Ciri khas dari Tahu Sumedang adalah sambelnya dikit guys. Ini dikit banget. Cabe, nah ini tahunya guys. Nah, mantap. Baru kita ada pesan. Nah, ini namanya ampal jagung. Nah, ini ampal jagung guys, nih guys. Ampal jagung, ciri khasnya juga sambelnya dikit guys. Kalau mau nambah harus bayar lagi guys, jadi kita nggak puas. Nah, yang paling istimewa adalah, nah ini namanya ayam kampung, Indomie ayam kampung pakai sambal guys. Nah, ini sambal, ada kerupuk, kita juga ada ini guys, lihat nggak? Nggak kelihatan ya. Ini adalah sop buntut. Sop buntut guys. Mie-nya agak berminyak banget guys. Oh, sambalnya langsung aja guys ya. Ini udah sambal, udah dikasih sambal ayamnya. Kita tes. Cause I love the night time.
Bos lagi makan bakwan nih. Gimana rasanya? Very good. Oh, very good. Isinya apa lombok tuh gitu? Yang mana? Mie? Isinya apa? Menghilangkan rasa mabuk. Ya, halo guys, kita sudah di Aston, Aston Balikpapan. Oke guys, kita lagi di jalan mau menuju kamar. Ayo guys ya. Belakang view-nya bagus guys, laut. Ayo. Ah, pintu. Masuk. Kita lagi ada di lift. Ayo kita lihat di kamar. Bocoy. 9 siapa? Endang. Oh, kan. 02 ya. Oke, guys. Kita lagi review hotel Aston Jenderal Sudirman Balikpapan. Saatnya untuk room tour. Ini tipe kamar. Kamar apa mah tipenya, Primo? Eksekutif. Eksekutif, guys. Nah, di sini ada kitchen setnya guys. Ada kompor listrik. Kosong guys. Ini ada kulkas. Ada dispenser. Ruangan lumayan besar untuk kami bertiga guys. Ada televisi, ada meja makan. Wow, ada balkon guys. Untuk santai-santai. Ada balkonnya guys. Bisa dibuka dong. Bisa dibuka. Oh, mantap guys. Wow, di belakang langsung menghadap laut guys. Keren ya. Kita lanjut. Kita dapat 2 kamar guys. Untuk tipe eksekutif ini ada 2 kamar. Di dalam kamar ada kamar lagi guys. Ya, ini kalau kita bawa lebih daripada 3 orang juga muat karena ada kamar lagi di sini. Dilengkapi dengan AC juga guys. Wow, ada lemari juga. Lemari pakaian.
Ini untuk 6 orang juga muat ya. Ini toilet. Toiletnya ada 2 guys. Pengen 2. Ini toilet umum nih. Closet. Ya lumayan bersih, lumayan. Ada kaca. Nah, ini kamar kita guys. Karena Keisha nggak berani bawa sendiri, Keisha bawa sama kita guys. Ini kamarnya. Ranjangnya ukuran kayaknya nomor 2 deh. Ada televisi lagi guys. Nice. Ini bisa ditutup guys. Jadi kita bisa dapat privacy walaupun kita bawa tamu. Keren ya? Wow. Ini kayaknya ini pintu connecting nih guys. Di pintu dikunci untuk menghubungkan ke kamar sebelah. Halo Keisha. Keisha, bebein lu Keisha. Udah sabar lagi Keisha. Keisha. Keisha.
ketemu lagi di video hobi makan. Biasa, Mama Kesia mau cobain menu-menu andalan yang ada di rumah makan ini. Yang pertama yang kita pesan itu ada daging sapi lada hitam. Di sini Mama Kesia minta yang pedes, karena Mama Kesia suka banget yang pedes. Tuh, lihat cabenya, banyak banget kan. Mama Kesia coba icipin ya. Pedasnya benar-benar kerasa, bumbunya juga mantep, pedas, asin, manisnya kerasa banget, mantep. Dagingnya juga empuk banget loh, empuk banget. Untuk menu selanjutnya, Mama Kesia juga ada pesan asparagus, daging kepiting jagung. Di sini ditemenin sama cabai plus kecap manis supaya menambah cita rasa yang lebih. Kita coba juga ya. Tiup dulu ya, panas. Selanjutnya yang mau Mama Kece coba itu ada ikan kakap dimasak palumara. Palumara di sini juga Mama Kece mintanya yang pedas. Tuh, ditambah dengan instan cabe-cabe. Ada nanas, ada timun di dalamnya. Tuh, ikannya guys. Mantap banget kan? Kita coba icip yuk dalamnya yuk. Dari nanasnya, nice, segar banget, enak banget, masih panas banget, enak banget guys, kepala ikannya. Yang jelas di sini yang paling mendominasi rasanya itu nanasnya, kerasa banget, segar. Tuh cabenya guys, Mama Kesia suka pedes banget. Menu selanjutnya, menu kesukaan Mama Kesia udah pasti udang tepung crispy. Bener-bener kesukaan mamahnya Kesia, kalau makan nggak bisa kalau nggak ada udang. Pas kebetulan ada. Kita coba makan ya. Oke. Gurih banget. Enak banget. Enak banget. Menu selanjutnya yang pengen Mama Kesia coba itu ada kwetiau. Di atasnya juga ada toge. Ada sawi, ada udang, ada ayam, juga ada telurnya guys. Ini juga ada tambahan kerupuk, ini udah digigit sama Mama Kesia. Enak banget kerupuknya. Kita coba langsung ya. Jangan lupa di